masih di Potom kembali ada nomor 8 Rizky, nomor 5 ada Fitra lagi. Fitra masih tempat kali ini Fitra memiliki dua pemain belakang dari SD Tony. Ada pemain baru rupanya dengan nomor punggung 4, siapa namanya? Nomor 4 Udi. Oh, Upi, ya Upi. Oke, Upi sebagai pemain pengganti di belakang. Walaupun dari postur tubuh lebih kecil dari yang digantikan, tapi saya yakin, saya percaya pada coach, kemungkinan ini adalah bentuk dari strategi bahwa apa yang terjadi sangat perlu kembali kenalan-kenalan untuk bayi juga lakukan sudah. Saya menghasilkan kenalan terburu. Sudah, halo, saya sekali itu hampir saja. Nomor 11, Wildan. Dipotong langsung, nomor pemain tua, yang baru Iksan, mencetak gol. Bisa dipotong, nomor 4, ada Ukir. Kita lagi, masih potong, kali ini pertahanan dari Bayern, lumayan solid. Baik sekali. Masih bisa dipotong, masih bisa ditahan. Berbahaya di sana ada Fitra. Ada Fitra, ada Rizky juga. Madi tendangannya masih bisa ditutup. Pemain belakang dari Bayuni. Kembali lagi kita melakukan tendangan ke dalam. Apa yang mau dilakukan? Mengenai bidadari yang ada di sana. Tenangannya cukup kencang tapi masih melenceng tentunya, masih aman. Zaki mencoba mencari kawan untuk diberikan bola. Apa yang terjadi? Untuk para penonton dari tribun sebelah utara itu ada yang mencoba masuk ke lapangan, mohon ditertibkan. Sudah mencoba untuk menahannya tetapi karena bolanya cukup liar sehingga bola menggelinding dengan susah dikendalikan. Tentunya ini momen yang sangat baik sekali. 5-1 kembali lagi menambah pundi untuk Winu Jantan 2. Masih harus tetap nomor 9, siapa dia? Aldi, luar biasa Aldi. Tentunya ini akan menjadi angin segar kembali ya. Untuk Aldi menambahkan 2-5. Sekarang penyegar untuk rekan-rekannya. Kembali lagi Coach Atim. Ini coach yang satu ini benar-benar protek ya. Protek sekali. Satu gol, satu kali lagi dia meminta tim out. Sangat cukup luar biasa ini. Coach Atim ini luar biasa betul. Pantas saja anak didiknya sangat cantik sekali proses permainannya. Dan tentunya untuk coach dari Bayuni juga saya menyarankan agar lini belakang tetap bisa mewaspadai pergerakan-pergerakan dari pemain SD Winu Jantan 2 ya. Tetap semangat tentunya. Baik, pemain sudah kembali lagi memasuki lapangan. Ini berkali dengan intusi-intusi. Hampir saja Pandi menghasilkan tenangan gawang. Zaki masih melihat-lihat temannya siapa yang mau diberikan. Beberapa tenangan dari tenggung 10. Ada Ari di sana.
Harus sempat terjatuh tadi. Ada benturan yang pelanggaran. Ada Aris sudah siap-siap di depan. Aris sendiri saja. Masih di kota pemain berdua. Kembali lagi Aris kita katak bola sendiri saja. Ada pemain belakang yang berdua. Pemain baru juga ini. Yang berdua ada Timas. Dimas, kembali lagi, Dimas, si jantung ini, melihat, kedua pemain dari Winicati tidak mau ambil diam saja, langsung ke depan, sayang sekali, bola masih bisa diantisipasi, Zaki baik sekali, sehingga menghasilkan, bagaimana, disana wasit, mengatakan tendangan gawang saja. Sayang sekali tidak ada pemain. Sehingga bola menggelincir dengan sia-sia. Kembali bola dipegang oleh Akbar pemain baru yang kedua. Terlalu cepat. Harusnya dilempar ini masuk ke depan. Ada siapa di sana? Kosong. Ternyata ada nomor 3 dari ini jantan. Nomor 3 ada Adil. Nah, ini strategi yang diterapkan oleh kelas dari Atim. Ternyata memasukkan nomor punggung 3. Langsung ke depan maksudnya. Masih terlalu rapat. Masih terlalu rapat. Kembali lagi hari, tendang ke depan, langsung ke gawang maksudnya. Satu, Akbar cukup tenang. Ya, hampir saja. Kembali lagi hari, maksudnya pakai nomor 5 yang menerima dari Nudansa. Bagi potong lagi hari, berbalik masa kanan serangan. Oke, dua bayi tampil lebih mau menyerang tentunya ini. Strategi yang saya harapkan ya diterapkan oleh Coach Nono dari SDN 2 Bayu ini sangat bagus sekali merubah permainan. Mencoba untuk lebih terbuka, kembali lagi penyerang kembali masuk saya di depan masih jauh. Ari apa yang dikatakan saja nomor 8 dari Wahyu Legendan mengotak hati sendiri saja ada Rizky keluar lapangan. Lakukan sudah ada si Jangkung kembali nomor 5 yang satu ini masih sangat harus juga diwaspadai pengganti Fitra tadi sudah sia-sia kecil hati mengganti Fitra ternyata nomor 5 pun masih bisa membobol. Zaki langsung saja ke depan Zaki. Sayang sekali. Akbar keluar lapangan. Sangat baik sekali perhitungan. Untuk mencoba menghalau bola. Kembali. Di luar lapangan kita lihat pemain yang satu ini terjatuh. Ada apakah? Rupanya kesakitan. Apakah ada benturan? Tidak karena saya kurang kelas. Kembali lagi serangan ada nomor 8 di sana mencoba. Sayang sekali tiga pemain dari Bowling 2 mencoba untuk menahan. Nyangkut kembali ke depan maksudnya alas hati-hati. Nomor 3 di sana tapi sayang sekali bola masih bisa diantisipasi. Kembali lagi nomor 3. Ini tempat lepas baik sekali. Kerjasama nomor 6. Bukan bola. Sayang sekali bola terlalu cepat bolanya. Tenang ke dalam. Dilakukan nomor 2. Ada Fadli di sana. Fadli langsung ke depan maksudnya. Hampir saja. Menakutkan sekali. Hati-hati. Ada Adil juga dengan punggung nomor punggung 3. Kemudian nomor punggung 5. Ada Iksan membantu Fitra. Zaki langsung ke depan saja Zaki. Ditahan Rizky di sana. Kembali ke lapangan.
sudah dilakukan di sana. Tepat di pas nomor 8 dan kedua tangan nomor 9 sudah memulai ke depan akhirnya untuk meminta bola. Mengikuti kaki nomor 3, nomor 9 terjatuh di sana, tapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kembali tekanan di dasukan, sayang sekali, awas, dijangkul, tenang sekali. Aku berbuat bola dengan nomor yang tengah, belakang Rizky. Kembali nomor 2, masuknya nomor 3, dipotong nomor 8, Zaki, Rizky. Nomor 7 dari ada Anda. Anda bekerja sama di sana. Kemudian lagi sendiri masih bisa menghentikan. Kemudian lagi jantung ada Fadil di sana. Peluit panjang sudah dibunyikan. Dan tentunya untuk pertandingan kali ini kembali dimenangkan oleh tim dari Windu Jantung 2 asuhan dari Coach Atin. Dan skor terakhir adalah 5-2. Sementara Bayuning buah tentunya masih ada kesempatan untuk Bayuning buah memperebutkan gelar juara antara gelar 3 dan 4 nanti ya. Akan bertemu lagi dengan siapa kita lihat setelah pertandingan ini dilakukan. Dan setelah ini akan digelar kembali pertandingan antara Ciherang 3 melawan SDN Negeri 3.